Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru sudah potong rumput lembu. Jadi ni aku nak tunjuk bagaimana cara kita letak lembu, dekat lembu makan. Kita letak rumput untuk lembu, ya. Ni baru sudah meseng ni. Tengok rumput baru sudah meseng. Ni aku terus undur kereta, aku terus letak kat sini lah. Penuh eh, penuh kereta ni. Aku bagi habis ni. Satu kereta ni aku bagi tu dua ekor ni makan. Sekarang dia duduk mahal jadi aku kena bagi rumput lah banyak sikit. Kalau aku tak bagi rumput, nyanyi dek aku main 57 satu guni. Duduk sini lah. Tengok banyak rumput ni. Ginilah lembu aku makan hari-hari. Sebab tu besar. Okay, yang lebih ni aku simpan dulu untuk petang ni ataupun pagi esok aku bagi. Tu dah tak muak tu. Tempat makanan ni dah tak muak ni. Jadi esok aku bagi pula yang ni. Okey, rumput yang baki-baki tadi yang tak muak nak letak dalam tempat makan tu, jadi aku simpan kat sini lah. Aku simpan tempat teduh. Ni pokok, jadi aku simpan bawah pokok lah. Jadi kalau aku simpan bawah pokok macam ni, 3 hari, 4 hari pun boleh guna lagi rumput ni. Dia tak kering lagi lah. Dia tak kering, terlalu kering lah. Jadi, gitulah. Jom aku nak bagi air pula kat lembu aku minum. Tengok, laju dia makan . Nanti habis ni, petang ni habis ni. Nanti habis satu guni ni.
Okey, ni aku letak air lah. Dia bagi dino air sikit lepas dia makan rumput nanti dia minum air lah. Kalau kita tak letak air, letak air nyanyi juga. Macam kita juga kalau kita makan nasi, orang tak bagi air macam mana, lekat lah. Jadi kita letak air lah. Bagi dia selesa sikit nak makan. Dia makan, dia minum air, dia makan, minum air. Okey lah. Okey, cukup sampai di situ dululah. Video aku hari ni. Nanti aku akan buat lagi video-video lain. Kita tengoklah apa yang mungkin aku buat, cara aku baja rumput ke. Nanti kita tengoklah episode seterusnya. Assalamualaikum.